Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Bittu inda Maimunah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata hajatahu faghassala wajhahu wa yadayhi thumma nama thumma qama. Fa'ata al-qirba fa'atlaqa shinaqaha thumma tawaddu'a wudu'an baina wudu'aini lam yukthir wa qad ablagh. Ibnu Abbas menceritakan tentang pengalamannya. Aku bermalam di rumahnya Maimunah. Apa hubungan Maimunah dengan Ibnu Abbas? Apa hubungan antara Maimunah dengan Ibnu Abbas? Bibi, bibi dari jalur bapak atau dari jalur ibu? Maimunah bibinya Ibnu Abbas, dari jalur bapak atau dari jalur ibu? Dari jalur, kalau dari jalur bapak, maka tidak boleh jadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari jalur bapak, berarti Maimunah juga bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari jalur ibu, Maimunah bintul Harith, dan ibunya Ibnu Abbas. Siapa nama ibunya Ibnu Abbas? Ummul Fadl bintul Harith, bersaudara. Sehingga posisi Maimunah sebagai khalah itu sebutan bibi dari ibu. Kalau bibi dari bapak namanya apa? Ammah. Namanya Ammah. Aku bermalam di rumahnya Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, fa'ata hajatahu, kemudian beliau menunaikan hajatnya. Faghassala wajhahu wa yadayhi, lalu beliau mencuci wajah dan kedua tangannya. Tsumma nama, kemudian beliau tidur. Tsumma qama, kemudian beliau bangun lagi. Sehingga qama yang pertama, wallahu a'lam, mungkin yang terjadi adalah sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur menunaikan hajatnya, buang air, lalu beliau wudu dan tidur. Kemudian qama yang kedua adalah bangun malam. Fa'atal qirbah, kemudian beliau mendatangi al-qirbah, tempat wadah air. Bentuknya seperti guling bayi yang dia tidak terlalu besar tapi cukup untuk diisi kurang lebih 3 atau 4 liter. Fatlaqa shinaqaha, lalu dibukalah tutupnya. Tsumma tawaddaa wudu'an baina wudu'aini lam yukthir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu dengan tidak boros dan tidak pelit air. Wudu'an baina wudu'ain maknanya adalah min ghairi taqtir wala tabdhir, tidak berlebihan dan tidak sampai kekurangan. Lam yuksir, akhirnya enggak banyak. Waqad ablag, tapi sempurna. Sehingga air itu mengenai semua anggota wudu. Fasalla, lalu beliau melakukan salat qiyamul lail. Faqumtu fatamattaitu karahiyata ayyara anni kuntu attaqihi. Maka aku pun ikut bangun. Fatamattaitu, tamattata ay tamaddada, bimakna yamuddu matahu ay dhahrahu. Kemudian aku datang, tamattaitu dengan pelan-pelan ya, dari arah belakang. Karahiyatan, karena enggak ingin beliau melihat kalau saya sebenarnya ingin mengikuti beliau. Fatawaddatu faqama, lalu aku berwudu. Faqama yusalli, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Faqumtu an yasarihi, dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa akhadha bi udhuni fa adarani an yaminihi, lalu beliau memindahkan aku dengan menarik telingaku. Jewer, tapi jewer kecil. Beliau memindahkanku dengan menarik telingaku dari posisi kiri, ditarik telinganya, pindah ke posisi kanan. Mindahnya dari depan atau belakang? Kenapa enggak dari depan? Mindahnya kenapa enggak dari depan? Melewati beliau yang sedang salat. Sehingga mindahnya dari mana? Belakang. Kalau mindahnya dari belakang, hukumnya boleh. Sehingga beliau melakukan gerakan dalam rangka untuk mengatur shaf makmum yang benar. Maka ini dalil bahwa orang bergerak ketika sholat karena gerakan itu dibutuhkan untuk kemaslahatan sholat, hukumnya sesuai sunnah. Nabi SAW melakukan itu ketika beliau mengatur shafnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kalau kita sholat misalnya, ada salah satu makmum yang terlalu maju atau makmum terlalu mundur, kemudian kita dorong dia ke depan, ada yang kita dorong dia, kita tarik dia ke belakang, hukumnya boleh dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Tapi Pak, nanti kalau selesai sholat dia ngamuk gimana?
Nah, itu urusan belakangan ya. Tapi saat sholat melakukan seperti ini, sehingga ada yang terlalu maju, lalu sebelahnya ini narik biar dia mundur, ada yang kemunduran, sebelahnya dorong biar dia maju, hukumnya diperbolehkan. Fa'adharani an yaminihi, kemudian beliau memutarku ke arah sebelah kanan. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama Hambali bahwa apabila ada orang yang sholat berjamaah berdua, imam dan makmum, tapi posisi makmum di sebelah kiri imam, maka status makmum batal. Karena Nabi SAW tidak membiarkan Ibnu Abbas berada di sebelah kiri beliau dan diputar ke sebelah kanannya. Fatatamat, sehingga tatamat dimakna takamalat, sempurnalah salat itu sebanyak 13 rakaat. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangun di setengah malam. Di tengah malam beliau bangun lalu salat tahajud. Ibnu Abbas yang waktu itu belum balig tapi sudah bisa mikir sehingga bisa menghafal kejadian ini dan bisa bercerita. Bisa menghafal kejadian dan bisa bercerita. Berarti apa? Sudah bisa mikir. Ibnu Abbas ketika itu belum balig tapi sudah bisa menghafal kejadian, beliau radhiyallahu anhu mengikuti itu dengan serius dan enggak ngantuk, tidak sebagaimana anak di masa sekarang, bahkan tidak sebagaimana orang dewasa di masa sekarang. Bangun tengah malam sampai akhir malam. Tsumma taja'a fa nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha. Kemudian beliau selesai salat, beliau berbaring dan beliau tidur sampai keluar ngorok. Wa kana idza nama nafakha, dan beliau kalau tidur ngorok. Sunnah. Makanya punya suami ngorok ini melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing dituru kok iku, Pak. Masih banyak yang lain yang bisa. Tapi ini sifatnya bukan kesengajaan, karena tidur ngorok itu bisa jadi karena gangguan di tenggorokan, bisa juga karena kondisi kecapean. Sehingga orang yang posisinya sangat kelelahan itu terkadang ngorok ketika tidur. Wa kana idza nama nafakh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur beliau ngorok. Fa adzanahu Bilalun bisalah. Lalu Bilal mengumandangkan adzan untuk salat, yaitu salat subuh. Fa shalla wa lam yatawaddo. Lalu beliau salat dan tidak berwudu. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan beliau membaca dalam doa beliau, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Ada berapa nur? Ada banyak ya. Coba kita hitung ya. Pertama, tiga sumber ilmu, tiga sumber saluran ilmu: hati, penglihatan, pendengaran. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Tiga dulu ini ya. Selanjutnya berkaitan dengan arah: kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Wa an yamini nura wa an shimali nura atau wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an wa min amami nura wa min khalfi nura. Berarti berapa penjuru arah? 6 penjuru arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Selanjutnya, waj'alli nura, dan jadikanlah cahaya untukku, tanpa menyebutkan keterangan. Sehingga 3 tambah 6, 9 tambah 1, 10. Hafal insyaallah. Cara saya menghafal seperti ini. Beliau minta cahaya kepada Allah di 10 posisi. Coba sekarang dibaca. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i atau basari, enggak urut enggak apa-apa ya. Wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Selanjutnya arah. Wa an yamini, yamin kanan. Wa an yamini nura wa an yasari nura, yasar kiri. Wa min fawqi atas nura wa min tahti nura. Selanjutnya depan belakang. Wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'alli nura. Ada 10. Hafal insyaallah, gampang ya. Neneng masjid hampang, barang metu hilang. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, qala Quraib. Quraib mengatakan. Quraib siapa? Quraib muridnya Ibnu Abbas. Quraib mengatakan, wa sab'un fit tabut. Dan ada 7 teks yang dimasukkan di dalam lembaran kertas, ditaruh di tabut. Tabut artinya peti. Orang dulu menyimpan benda berharga itu ditaruh di
peti, dan benda berharga di masa silam catatan. Karena kertas itu barang langka, nyatet itu langka. Sebab masa silam banyak orang yang belum bisa nulis dan jarang orang punya media tulis. Sehingga punya media tulis, punya seperti ini, Masya Allah, langka. Maka naruhnya di peti. Kita kan buku catatan ditaruh saat-saat ya, hilang rapopo. Padahal bagi para ulama di masa silam, catatan itu benda yang paling berharga. Wasabun fitabut, dan ada 7 keterangan dalam tabut, dalam peti. Falakitu rajulan min waladil Abbas. Lalu aku ketemu salah seseorang yang merupakan anaknya Abbas. Fahaddatsani bihinna. Kemudian beliau bercerita kepadaku. Berarti di sini saudaranya Ibnu Abbas. Mungkin sebapak, putranya Abbas, tapi dari ibu yang lain, bukan dari Ummu Fadl. Sehingga karena ini masih sepupunya, masih saudaranya Ibnu Abbas, dia bisa membuka tabut itu, peti itu yang isinya apa? Kertas. Fahaddatsani bihin, kemudian beliau menceritakanku tentang 7 yang kurang. Fadzakara wa asabi wa fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa sya'ri nura wa basyari nura wa dzakaral khoslatain dan khoslatain wa fi azmi nura wa fi mukhi nura, sehingga tambah 7 lagi jadi totalnya 17. 17 itu apa? Wa fi asabi nura, aku mohon cahaya di ruas tulangku. Wa lahmi nura, cahaya di dagingku. Wa dami nura, cahaya di darahku. Wa sya'ri nura, cahaya di rambutku. Wa basyari nura, cahaya di kulitku. Wa azmi nura, cahaya di tulangku. Wa mukhi nura, dan cahaya di sumsum tulangku. Sehingga 7 tambahannya itu cahaya di organ badan. Mulai dari ruas tulang, daging, kemudian darah, rambut, kulit, tulang, dan sumsum tulang. Kita minta cahaya kepada Allah Ta'ala di sekujur badan kita. Dan tentu saja yang dimaksud cahaya di sini adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Karena ketika sekujur badan manusia diliputi oleh cahaya, maka lahir batinnya akan menjadi baik sebab dia diliputi dengan cahaya. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca satu hadis lagi, masih bercerita, masih konteks ceritanya Ibnu Abbas tentang pengalaman beliau qiyamul lail di rumahnya Maimunah. Hadis Abdullah bin Abbas, annahu bata lailatan inda Maimunah, bahwa beliau pernah bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya khalatuhu, dan Maimunah merupakan bibinya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, fattaja'tu fi aradil wisadah wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Aku tidur dengan menggunakan bagian lebar bantal. Ini bantal ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau tidur dengan bagian panjangnya. Ini posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah di sini ya. Sedangkan Ibnu Abbas di sini. Bantalnya bantal panjang, eh? Cukup untuk suami istri satu bantal. Punya kayak gitu enggak, Pak? Eh? Punya bantal kayak gini enggak? Eh? Guling. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau guling ini enggak bisa dipakai, Pak. Guling nanti. Sehingga dia lebar, panjang. Ini posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, sementara Ibnu Abbas di sebelah bagian lebarnya. Biasanya Pak Munawi punya bantal kayak gitu. Oh, punya? Belum jadi. Baik. Beliau bantalan di situ. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai ketika masuk tengah malam, kurang lebih sedikit, kurang sedikit atau lebih sedikit. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadi. Kemudian beliau duduk dan mengusap bekas tidur di wajahnya. Ya, bahasa kita ya, ucek-ucek mata. Maka bagian dari amalan pasca bangun tidur adalah ucek-ucek mata. Itu sunnah. Thumma qara al-ashral ayatil khawatim min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Mulai dari firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar
sampai akhir dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Sehingga yang beliau baca 11 ayat. Tapi Ibnu Abbas mengatakan 10 karena yang satunya digenapkan. Itu dari ayat 190 sampai 200. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian beliau menuju shan. Yang dimaksud dengan shan adalah al-kirbah, al-khalaq, al-khuliqa, al-khalaqah min udmin wa jam'uhu shinan. Kirbah sebuah wadah yang terbuat dari kulit, jamaknya shinan. Ya sama seperti kirbah tadi ya. Dan saya pernah melihat wadah seperti ini di Museum Amudia. Kalau Bapak Ibu pulang dari Mekah menuju Jeddah, ada museum di pinggir jalan namanya Museum Amudia. Masuk itu bayar cuma 10 real. Itu menyebutkan atau dia berisi tentang budaya Arab, bangunan orang Arab dulu, dapurnya kayak gimana, wadah-wadahnya orang Arab, termasuk bagaimana cara mereka membuat batako, tempat naruh bayi, ada juga kirba yang terbuat dari kulit. Fatawaddo aminha, kemudian beliau berwudu, fa'ahsana wudu'ahu dengan sempurna, tsumma qama yusalli, kemudian beliau salat. Faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a, kemudian aku pun ikut bangun dan aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambihi, kemudian aku berdiri di sebelah beliau. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftiluha. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di mana tadi? Sebelah kiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan beliau memegang kepalaku dan diputar ke arah belakang, dipindah ke sebelah kanan. Wa akhadha bi udhuni, dan beliau mengambil telingaku, memegang telingaku, yaftiluha. Yaftilu ai yudalliquha. Telinganya digosok. Telinganya digosok. Fa shalla rak'ataini tsumma rak'ataini, kemudian beliau salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, berapa kali itu? Berapa kali? 1 2 3 4 5 6. Berarti berapa? 12. Tsumma autara, kemudian witir 1 rakaat. Totalnya berapa? 13. Tsumma taja'a, kemudian beliau tidur, hatta atahul muadzin, sampai datang muadzin, faqama fa shalla rak'ataini khafifatain. Kemudian beliau bangun dan sholat qobliyah subuh dengan ringan. Tsumma kharaja fa shalla subha. Kemudian beliau menuju masjid dan sholat subuh. Nah, tayyib. Jamal belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengalaman yang dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dari pengalaman ini kita bisa melihat bagaimana kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di dalam rumah beliau, yang itu tidak mungkin bisa diceritakan kecuali oleh keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pembahasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, lalu ketika terdengar adzan subuh, beliau salat tanpa wudu. Di hadis nomor 437. Di situ ada pernyataan, fa adzana bilalun bis shalah, Bilal mengumandangkan adzan, fa shalla, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa lam yatawaddo, dan beliau tidak wudu. Padahal tidurnya ngorok. Tidurnya yang kedua ini beliau sallallahu alaihi wasallam ngorok. Dan biasanya yang tidur ngorok itu gak sadar kalau ngorok. Nggih. Bapak tadi ngorok, aku ra krungu ya. Sing ngorok ra krungu nek ngorok. Itu indikasi apa? Ules. Yang ngorok tidak dengar kalau dia ngorok. Berarti itu indikasi sangat kenceng loh Pak tadi, Pak. Sampai geter kabeh ngono. Saya dan Masya Allah kadang mikir kok betah nanti bojo kok yang ini. Pernah satu kamar dengan orang yang ngorok itu sampai yang lain gak bisa tidur. Saking kencengnya. Dan ngoroknya itu sambil nyembur gitu. Ya, yang menarik karena di hotel kan ada extra bed. Dia tidur di atas, temunya extra bed di bawahnya. Ini sampai kerukupan bantal. Teles gitu. Karena nyembur tadi. Alhamdulillah bukan saya ya. Tapi Masya Allah kok kuat ini ya. Makanya jangan remehkan perjuangan istri ketika menemani suaminya tidur ya. Karena Anda ngorok, beliau mendengar, tapi Anda tidak dengar. Curiga, kalau suaminya nggak ngorok malah curiga. Curiga kenapa? Oh, itu bukan suaminya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Coba dilihat di sini. Berkaitan dengan apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ulama berbeda pendapat, apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat, bahwa tidur bisa membatalkan wudu apabila tidur itu adalah tidur
yang pulas. Coba saya bacakan di sini. Berkaitan dengan apakah tidur bisa membatalkan wudu, khilaf ulama. Pertama, tidur bisa membatalkan wudu, baik tidur nyenyak maupun tidak nyenyak, baik sedikit maupun banyak. Ini pendapatnya Ishaq bin Rahuyah Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, Hasan Al-Basri, dan Ibnul Mundir. Berdasarkan hadis dari Sofwan bin Asal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau orang itu safar, dia boleh mengusap khuf ketika wudu disebabkan karena buang air, karena kencing, atau karena tidur. Berarti tidur termasuk pembatal wudu, disamakan dengan buang air, dengan kencing, sehingga dia statusnya pembatal wudu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa tidur bukan pembatal wudu, baik tidur nyenyak maupun tidak nyenyak, baik tidur sedikit maupun banyak. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Anas bercerita tentang para sahabat, kanu yantadiruna al-isha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Hadis riwayat Muslim. Dulu para sahabat menunggu iqamat salat Isya itu sampai tertidur, kepalanya takhfiq, kepalanya apa? Tertunduk, kemudian mereka salat dan mereka tidak wudu. Jadi mereka kumpul di masjid di awal Isya, nunggu Nabi SAW itu keluar sampai tengah malam. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kumpul di masjid jam 7 atau jam 8, qomatnya jam 12. Mau dicoba? Dan sahabat itu enggak mutung, tidak daripada kelamaan pulang salat sendiri, enggak. Nunggu dengan sabar sampai Rasulullah SAW datang tengah malam, sampai mereka tertunduk kepalanya, tertidur disebabkan saking lamanya menunggu Rasulullah SAW. Kemudian ketika iqamat, mereka langsung sholat tanpa berwudu. Hadisnya riwayat Muslim. Dan yang mengatakan bahwasanya wudu tidak batal atau tidur tidak batal wudu adalah pendapat Abu Musa Al-Ash'ari dan Sa'id Ibnul Musayyab. Kemudian ada satu pendapat lagi, pendapat yang ketiga, bahwa tidur apabila dalam posisi mutamakkin, tidur dalam posisi mutamakkin tidak batal wudu. Posisi mutamakkin adalah posisi duduk sehingga dubur lebih rapat terkunci. Innama mumkinan maq'adatahu minal ardi lam yantaqid al-wudu. Apabila orang itu tidur dalam posisi duduk rapat, maka tidak batal wudu. Namun apabila dia tidur dalam posisi selain itu, selain posisi duduk, maka batal wudu. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Pendapat yang keempat, bahwa tidur batal wudu, menjadi pembatal wudu apabila tidurnya terlalu pulas. Apabila tidurnya tidur pulas. Tapi kalau tidurnya tidak pulas, tidak batal wudu. Dan ini adalah pendapat Hambali. Tidur pulas batal wudu, kalau tidak pulas tidak batal wudu. Ini pendapat siapa? Hambali. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dari empat pendapat tadi, kita bisa mendekati kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wudu padahal beliau tidurnya itu miring. Berarti pakai madhab Syafi'iyah, pakai madhab Hanafiyah enggak masuk. Dan pakai madhab Hambali juga enggak masuk karena beliau ngorok, dan tidur ngorok itu indikasi nyenyak. Yang mungkin hanya pendapatnya Abu Musa Al-Ash'ari, di mana beliau berpendapat orang yang tidur tidak batal wudu. Namun menurut para ulama empat madhab yang tadi kita sebutkan, terutama madhab Hambali, mereka menjelaskan khusus untuk Nabi SAW ketika beliau tidur tidak batal wudunya. Apapun posisi tidur beliau, baik mau berbaring, mau ngorok, mau nyenyak, mau tidak, khusus untuk Nabi SAW tidak batal wudu. Sebagaimana keterangan An-Nawawi, kata An-Nawawi berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas, "Tsumma taja'a fa nama hatta nafakha, fa qama fa shalla wa lam yatawaddha." Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, lalu beliau tidur sampai ngorok dan beliau bangun salat tanpa wudu. Kata An-Nawawi, "Hadza min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam, anna nawmahu muttaji'an la yanqudul wudu." Bahwa tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun berbaring enggak batal wudu. Karena beliau pernah mengatakan, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Sehingga li'anna ainaihi tanaman, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja tidur, wala yanamu qalbuhu, tapi hati beliau
tidak tidur. Falau kharaja hadatsan, falau kharaja hadatsun la hasabi, sehingga kalau keluar kentut beliau akan terasa, dan itu khusus tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ghairihi minan nas, beda dengan manusia yang lain, ngompol saja kadang enggak terasa. Momennya mau ngentut, kadang ngompol saja enggak terasa. Bahkan kadang mimpi basah juga enggak terasa. Tangi-tangi teles kabeh, padahal dia tidur sendirian, tidak ada orang lain yang nyiram. Maka tidurnya manusia biasa tidak sama sebagaimana tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan tidak wudu padahal beliau tidur, karena mata beliau tidur tapi hati beliau tidak tidur. Sehingga ketika mengalami hadas, la'alima bidzalika, beliau akan mengetahuinya. Wa li hadza kana rubbama tawaddaa idza qama minan naumi wa rubbama la yatawaddaa. Karena itu terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur beliau wudu, dan terkadang bangun tidur beliau tidak wudu, karena beliau bisa merasakan hadasnya. Dan dalam kejadian Ibnu Abbas, beliau tidur berapa kali? Yang diceritakan Ibnu Abbas, 2 kali. Tidur dari awal malam sampai tengah malam. Ketika mau qiyamul lail, wudu. Kemudian setelah itu beliau tidur lagi, dan beliau sholat tanpa wudu. Sehingga ada 2 kejadian tidur, kadang beliau wudu ketika bangun, dan kadang beliau tidak wudu ketika bangun. Qala al-Khattabi, Al-Khattabi mengatakan, wa innama muni'a qalbuhu nauma liya'yal wahya alladhi ya'tihi fi manamihi. Dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur ketika beliau tidur. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur ketika fisiknya tidur, karena hati beliau menerima wahyu. Terkadang menerima wahyu pada posisi beliau tidur. Sebab salah satu di antara wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu ketika beliau sedang tidur.